Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai satu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu mempunyai kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi adalah murni produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu membuat seperti itu. Suatu kitab dinamakan suci kalau ia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Qur'an itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surat saja semacam Al-Qur'an. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wad'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai saat ini tidak satu orang pun yang mampu membuat satu surat saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang nyoba-nyoba. Sudah, di antaranya apa yang telah dilakukan oleh Musailamah Al-Kazab. Dia mencoba membuat satu surat dari Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal, nafsu kepada perempuan, itu fitrah namanya. Juga sebaliknya, perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci yang melarang untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang, harusnya puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga menyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam
puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, puasa saja terus menerus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversial, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu esa. Satu kali ia berkata haram, ia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversial. Sebab kalau ada kitab suci di satu pihak mengajarkan Tuhan itu esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan itu tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Nah, dari tiga kriteria inilah Quran kita yakini sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran, beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan arahan Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Al-Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, ya makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya, terjemahannya dalam kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, maka haram kita bilang. Itu Quran imam, kita sebagai makmum. Nyatanya kadang-kadang kontra. Nyatanya kadang-kadang paradoks. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam prakteknya, Quran kita suruh jadi makmum, kita yang jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita,
itu yang kita baca kuat-kuat, itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala ada ayat Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin tuh Quran. Ya kalau cuma diumpetin sih mendingan. Kadang-kadang kita tuduh Al-Quran itu ketinggalan zaman. Kita anggap Al-Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah nyebrang terlalu jauh namanya. Saudaraku dan sahabat YouTube, kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Yang pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, ini artinya siapa yang ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai imam di dalam kehidupannya, jalan pertama yang harus ditempuhnya adalah menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Al-Quran akan menjadi asing, Quran akan menjadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membacanya. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung pada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson misalnya, atau suaranya Madonna, atau barangkali dari kalangan dangdut suaranya Lesti lah. Tapi kalau harus mengalahkan kecintaannya kepada membaca Al-Quran, ini ironi, ini yang menyedihkan, memalukan sekaligus memilukan. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja dulu sampai menggalakkan program bebas 3B itu apa namanya, buta aksara lah diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja akan menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari Islam itu sendiri. Ini lebih bahaya tentunya. Satu contoh ringan, dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum masuk desa, kampung gelap, rumah cuma pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa sekali tuh banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang solawatan, di rumah sana remaja sedang baca Al-Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah tentunya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio, TV main kenceng-kencengan, VCD main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang ini, kalau kita masuk kampung, adakah remaja yang baca Quran? Rasanya kok aneh, nggak umum.
Sesuatu yang baik malah jadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi berpesan, Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran terhibur, orang gembira baca Quran tidak akan lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran bagus, di gubuk reyot di pinggir kali ada yang baca Quran cocok, orang kawinan dibacakan Quran bagus, orang mati dibacakan Quran tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dibacakan Quran, saya yakin tidak akan marah. Paling juga dia cuma ngeloyor. Tapi coba setelin lagu Michael Jackson misalnya, lagunya almarhum, atau lagu siapalah. Ah, kalau dia tidak mencak-mencak, pasang jurus, atau nyap-nyap lah dalam bahasa Sunda. Begitu besar daya pengaruh Al-Quran ini. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal, Mas Lahab, sini loh mas, gini loh, kenapa ini kalau dipikir-pikir, kalau sudah dengar bacaan Al-Quran, ini seperti penyebab kenapa saudara kita banyak yang ikut ajaran Muhammad. Rupanya ini alasannya. Mereka kalau sudah dengar bacaan Al-Quran, mereka terpesona. Jadi kita blokir saja. Gimana? Ya caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Iya, saya pun begitu. Mari kita janji. Janji itu mereka tidak akan dengar bacaan Quran. Salaman mereka, salaman dan pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari tahan, dua hari bisa bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, resah, gelisah, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan dan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair-penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat mendalam, menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Enggak tahan Abu Jahal, kayak digelitikin hatinya. Keluar rumah dia, mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumahnya Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab juga sama. Pikir Abu Lahab gak bakalan keluar nih. Abu Lahab berpikir sama, Jahal pasti di rumah nih. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi, cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu lagi dari sebelah timur. Ngempet-ngempet, ketemu di sudut. Loh, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu sendiri ngapain? Akhirnya mereka sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama mengakui, bagaimanapun harus kita akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Jadi tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Nabi katakan, innalladhi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbaitil gharib.
orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar satu ayat pun dari Al-Quran, belum pernah ngaji, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumahnya kalau kosong, rumah itu kan biar bagus, mewah, perabotannya lengkap, kalau kosong angker, setan kuntilanak membedi, betah dah benar tinggal di situ. Saudaraku hadirin kaum muslimin dan sahabat YouTube yang saya hormati, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu ya? Ya, kita ambil contoh semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Orang mukmin yang suka baca Al-Qur'an kayak buah itu tuh tadi. Baunya wangi, rasanya juga enak. Artinya siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Kalau istilah HP, tampilan casingnya bagus, pulsanya juga banyak. Itu contoh orang mukmin yang rajin baca Al-Qur'an. Sebaliknya, wa masalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la raihu laha wa ta'muha hurun. Orang mukmin yang tidak suka baca Al-Qur'an seperti buah kurma. Rasanya emang manis, cuma enggak ada baunya. Kalau orang tidak kenal kan enggak makan kurma tuh. Enggak mau dia makan kurma. Kenapa? Enggak ada baunya, tidak menarik walaupun rasanya enak. Artinya enggak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka baca Al-Qur'an. Kurang daya tarik. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihan. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu tuh tadi tuh, buah raihana. Baunya sih wangi, cuma rasanya pahit. Ya munafik. Jadi siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah paling jelek nih, orang yang paling jelek yaitu orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah laisa laha raihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Al-Qur'an seperti buah hanzalah. Sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau ibarat buah, kita umpamakan buah pacek dah, buah mengkudu kali ya, udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng tuh, bikin orang mabok, kita bisa muntah. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat YouTube yang saya hormati, sekali lagi tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, abdulu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala orang mendengarkan bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri.
apalagi mengerti apa yang kita baca itu, kita pahami, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Hadirin rahimakumullah, itu tentang bahasan tadi man qara al-Qur'an. Nanti kita akan sambung dengan kalimat fastazharahu. Mari kita lanjutkan kepada kalimat fastazharahu yang kedua. Jadi kalau kita berimam kepada Al-Qur'an setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet, maaf, seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Qur'an, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Qur'an ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti cara bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Kalau montir ahli, betul dia urusan mesin. Tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Qur'an, kepada orang yang memahaminya, datang kepada orang yang bidangnya, yaitu para ulama, para kiai, para ustad, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya, yang bisa jadi panutan. Sekarang kan sudah banyak internet, kita bisa langsung belajar, gak usah melalui ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, tapi cuma mengkhawatirkan. Kalau dia belajar memahami Al-Qur'an hanya lewat terjemahannya saja, apalagi melalui internet, melalui Mbah Google, kalau dalam bahasa sekarang, zaman sekarang, itu sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kenapa? Sebab ayat Al-Qur'an itu elastis. Ia dibawa kemana saja mau, ditafsirkan menurut selera siapa saja bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara bacaannya saja belum bisa, cara wudu saja belum bisa, cara ruku dan sujud saja belum bagus, cara tajwid, membaca tajwid saja tidak benar, hal yang membatalkan sholat saja enggak tahu, enggak ngerti, sekali belajar langsung tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah ini enggak bagus. Enggak jelek juga, cuma alangkah lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majlis ta'lim, madrasah-madrasah. Sebab kalau Al-Qur'an hanya dipahami dan dikotak-katik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio kan terbatas. Saya khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Qur'an disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikutin Qur'an, tapi malah Qur'an dipaksa untuk mengikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ngikut kayu apa kayu yang ngikut meteran? Ayo coba, gimana? Apa meteran ikut kayu, apa kayu yang ikut meteran? Nah,
meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, berarti gak ada meteran yang benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Itu namanya meteran ikut kayu. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak yang harus ikut wahyu, jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang-orang kafir di luar Islam sana yang mendalami atau mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan-kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu mereka sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam ini, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an ini sama sekali. Timbullah pendapat, ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi dengan kita, katanya, dengan kondisi, katanya. Ada ayat Qur'an yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar dari Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, inilah yang perlu kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an ini, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an awam di tengah masyarakat Islam itu sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Qur'an dibacakan seseorang, pemikiran kita tidak hanya terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca itu tadi, tapi juga tertuju pada isi kandungan ayat yang dibacanya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, boleh jadi setiap ayat Quran dibacakan, nilai iman makin tambah. Misalnya ada ayat Quran dibacakan orang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrah dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, burung-burung kecil, hancur leburlah Raja Abrah dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya. Cuma dengan burung ababil, Allah maha besar, Allah maha kuasa, tambah iman. Kalau tidak, ya seperti banyak yang terjadi, Quran menceritakan tentang azab atau siksa Allah. Walahum adabun alim. Kita malah kesenangan di pojokan. Allah, Allah, thayyib, thayyib. Padahal Al-Quran itu sedang menceritakan tentang azab Allah, karena kita tidak memahami isinya. Saudara-saudara dan sahabat YouTube yang saya hormati, kita suka, kita gemar kepada suara merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna perintah untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya.
kita bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya, baik membaca yang tersirat maupun yang tersurat, dengan petunjuk para alim ulama, para kiai yang ahli di bidang itu. Inilah jalan yang kedua, upayakan memahami isinya setelah tertanam kegemaran membaca. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis taklim, jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan Al-Quranul Karim, sementara kita yakini bahwa ialah yang akan membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan yang ketiga untuk berimam kepada Al-Quranul Karim, setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan ini. Quran mengatakan riba itu haram misalnya, tapi dalam prakteknya, dalam hidup, malah senang betul kepada riba. Cobalah kiat zaman sekarang, kumpulan ibu-ibu ngumpul banyak ya, barang-barang apa itu urusannya Bang Emok atau apa tuh istilahnya zaman sekarang. Quran mengatakan jagalah persatuan dan kesatuan dan ukhuwah Islamiyah, tapi dalam prakteknya kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Sekali lagi saudaraku dan sahabat YouTube, Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengalaman Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifir manusia dalam firman-Nya. Summa awrasnal kitab alladhina astofayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, ya Rasul, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quranul Karim? Maka terbagi dalam tiga kelompok besar. Yang pertama, kata Allah, faminhum zalimun linafsihi, di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian dolim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak dolim kepada Allah, tidak dolim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quranul Karim lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan juga dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran juga he-e. Saudara-saudara, ini yang bikin bingung malaikat. Bagaimana mentennya nih anak ini? Bagaimana saya menilainya? Ya. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga.
wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Qur'anul Karim lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebajikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah namanya, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi hanya bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudaraku kaum muslimin dan sahabat YouTube di mana saja yang saya hormati, kenapa itu bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, itu tidak ada izin dari Allah. Maka kalau kita bisa baca Quran, alhamdulillah, bisa memahaminya, kita bersyukur kepada Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube yang saya hormati, mana yang lebih banyak di zaman sekarang ini? Kita bisa menganalisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca enggak? Enggak. Ya, kalau enggak bisa baca, barangkali ini barangkali. Kadang-kadang Quran pun tidak punya tuh. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan, memilukan dan sekaligus memalukan. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, tanpa melaksanakan konsepsi Al-Qur'an di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Qur'anul Karim, barangkali kita tidak akan bisa berbuat banyak dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah banyak terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus selalu kita ditingkatkan lagi, yaitu terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya yang miliaran rupiah. Sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Setelah itu, hendaknya juga diadakan upaya peningkatan untuk memahaminya. Ini yang perlu kita berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Sabiqun bil khairati biiznillah. Oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang masih umum, kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, maka kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut hadis. Umpamanya Quran hanya mengatakan aqimis shalah, dirikanlah salat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Ya dari sunnah itu, dari hadis-hadis. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita juga memerlukan tuntunan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat
dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma pakai Quran saja, tidak pakai sunnah atau hadis, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran hanya mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakanlah haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang memuat itu tidak lain adalah sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang satu persoalan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah atau hadis. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah ini? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya yang bisa jadi panutan. Jangan asal ulama-ulama. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah. Dengan demikian, kalau ada orang berkata, "Ah, langsung saja memahami Quran. Sekarang kan sudah banyak terjemahannya, enggak usah lewat ulama-ulamaan." Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Al-Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Loh, dengan begitu akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang halal, wajar sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau berbeda pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Apalagi kalau cuma masalah furu'iyah, bukan masalah pokok atau akidah. Kenapa kita tidak pulang saja kepada tuntunan Al-Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil, tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa diri paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan dong argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau semangat mencari kemenangan lebih utama daripada mencari kebenaran, itu yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Istilah kita mah di kampung ngambek lah. Gedean ambeknya daripada ilmunya. Kadang-kadang kalau enggak ngaji, enggak jadi imam, saya enggak mau sembahyang di situ. Saya enggak mau ke masjid itu kalau enggak jadi imam. Orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya barangkali. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang bener dah. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sudah sewajarnya kita mencari titik pertemuan, bukan memperbesar persamaan atau perbedaan.
sudah sewajarnya kita mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-atik perbedaan. Itu maksud saya. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu pakai doa kunut sholat subuhnya, yang satu tidak, pisah RT. Satu usoli dilafadkan, satu tidak, pisah RW. Satu adzan sekali dalam Jumatan, yang satu lagi pakai dua kali azan, bikin masjid lagi. Ini yang repot. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa malah justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak Ustadz, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Oh, kalau saya pakai. Kalau yang nggak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul, Pak? Betul, karena saya pakai kunut. Lalu yang tidak pakai kunut juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau semuanya betul, lalu yang salah itu yang mana, Pak? Yang salah yang subuhnya enggak sembahyang. Yang salah yang tidak pernah sholat subuh. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Nih yang konyol nih, kadang-kadang khotbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Kan orang jadi khatib itu raja di atas mimbar. Siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas dan mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat agar mereka bisa menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya bagi kita untuk meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita harus lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak yang dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang memiliki otak cerdas tapi tidak memiliki kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita akan menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini. Untung kalau tidak jadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar sana. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Al-Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli di bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Oleh sebab itu, ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya ada yang bertentangan dengan otak, maka kesohihan hadis itu boleh diperiksa.
Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, itu otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Yang perlu diperbarui adalah cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan pendapat. Ada ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa Al-Quran ini kan untuk semua umur. Ia bisa dipahami secara filosofis, ia juga bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang itu kan tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, pedagang-pedagang kecil, petani-petani di desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat YouTube yang saya hormati, oleh karenanya ini tentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aradtum Aisha su'ada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia. Nah, dan tentu ini keinginan kita semua, bukan? Wa mauta syuhada, dan menginginkan mati syahid sebagaimana matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sih sudah tidak ada duanya nih. Hidup mulia, mati syahid. Ini siapa yang tidak mau? Wan najata yaumal hasr, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasr, yaitu hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wadilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang kan? Kan yang kita cari itu apa sih? Hidup bahagia, biar enggak kaya asal bahagia. Sudah enak itu. Lalu matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat petunjuk perlindungan. Orang lain sedang kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang kita inginkan, maka resepnya kata Nabi, qaddimu qiraatal Quran. Maka lazimkan, biasakan olehmu, yaitu membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Idealnya memang dari kecil. Sebab lidah kalau sudah kaku, itu berat. Disuruh baca innallaha laghaniyyun hamid. Laghaniyyun dibaca lampuniyun. Suruh baca innallaha laghaniyyun hamid, innallaha lampuniyun hamid. Itu kalau belajarnya sudah tua. Disuruh baca ya bani Israel, ya bini Israel. Bani Israel jadi bini Israel. Suruh baca mayar kabun, baca mayar sabun. Saudara-saudara, idealnya belajar itu memang dari kecil, sebab lidah masih ringan. Kalau tidak, ya tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran ini. Saya malu Pak, belajar alif-alifan sudah gede. Ya jangan alif-alifan lah, alif beneran. Kalau alif-alifan ya
kapan bisanya. Tidak boleh ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya apa? Tentu banyak ayat, banyak hadis. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak ada di antara kamu sekelompok orang yang berangkat memperdalam atau memahami agama? Di tengah kelompok orang yang berangkat memahami teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang sibuk membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, berangkat untuk mendalami agama, mendalami Quran? Ini harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kita bisa temukan dalam firman Allah surat Toha dari ayat 124 sampai dengan 127. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Al-Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan kehidupan yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit, sumpek, bagaimanapun banyaknya harta, mampet, sumpek. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, gak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan dagangnya yang tidak untung, bukan kerjanya yang enggak digaji, tapi kesempitan hati itu lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben, sekali ke akhirat buta. Masya Allah, di tempat lahir saja kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tempuh. Bagaimana di padang mahsyar nanti, kemana jalan yang akan ditempuh, kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak, buta pula kita. Suatu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dan dikala itu orang yang semacam tadi protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basyira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan tanah, sawah, luas, padi menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat, ya Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan buta?
Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha. Kata Allah, begitulah memang dahulu waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Qur'an, telah datang agama, panasitaha, tapi kamu lupakan ia. Kamu lupakan Qur'an. Datang ayat, turun Qur'an, turun agama, tapi kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu, kamu belaga enggak ngelihat. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu kamu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku. Kata Allah, kalau dalam bahasa kita, rasain lo, lo sih kenapa dulu waktu di dunia pura-pura enggak ngelihat, main injek aja lo, kira-kira begitu. Wa kadzalikal yauma najzi min man asrafa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adabul akhirati asaddu wa abqa. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan, kekurangan ekonomi lah, pakaian. Tapi berapa lama? Paling lama seumur manusia 70 tahun umur kita, ya paling lama segitulah. Kalau ikut Nabi sih 63-an ya. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan di neraka, asaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, cara berpikir pun potong kompas, ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit, sebentar, dan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, kendaraan bagus, pakaian bagus, istri cantik, dengan menghalalkan segala macam cara. Berpaling dari ajaran agama, lalu menginjak-injak Al-Qur'anul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai di akhirat nanti dibangkitkan dalam kelompok keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang telah dikatakan oleh Sayyid Muhammad Abduh. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam itu sendiri. Keluhuran Islam, kesempurnaan Al-Qur'an tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Qur'an ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik